What's up guys, ketemu lagi di channel Iwan Daisy. Kali ini kita akan berbagi cerita perjalanan pulang ke Ambon lebaran coy. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Nah guys, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit dari Makassar, akhirnya kita landing di Bandar Udara Internasional Patimura di kota Ambon. Bandara ini merupakan pintu masuk utama ke Provinsi Maluku guys. Hanya saat ini lagi dalam masa renovasi, jadi agak berantakan sedikit bandar udaranya. Ini adalah perjalanan pulang kampung yang cukup panjang guys. Karena dari Labuan Bajo, kami harus ke Lombok dulu guys. Setelah itu baru ke Makassar dan melanjutkan penerbangan ke kota Ambon. Perjalanan panjang dan cukup melelahkan, tapi terbayar lunas ketika menginjakan kaki di tanah kelahiran, tanah tumpah darah, tanah putus pusa, Nusa Ina, Ambon. Seperti yang gue udah bilang tadi guys, Bandar Udara Patimura Ambon saat ini sedang direnovasi agar tampilannya lebih asoy, lebih cakep lagi guys. Supaya nggak kalah dengan bandar udara lain di ibu kota provinsi lainnya. Kita ke area bagasi dulu ya guys, ambil barang-barang yang dibawa dari Labuan Bajo, persiapan lebaran di Ambon. Oke guys, saatnya berangkat pulang ke kampung. Kampung gue sekitar 40 kilo dari Bandar Udara Patimura Ambon guys, jadi lumayan sih perjalanannya. Nah, udah sampai guys, sampai di rumah. Kampung yang kecil dan asri bos, namanya Dusun Kalauli, Desa Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, jaraknya sekitar 50 kilo lah dari kota Ambon. Assalamualaikum bos. Aku pulang ke rumah. Kangen juga dengan suasana rumah guys. Sudah berapa tahun ya nggak pernah pulang ke Ambon. Lumayan lah. Udah mulai banyak kue lebaran nih. Ternyata ibuku tercinta sudah membuat kue. Senangnya udah sampai di rumah guys. Memang suasana paling enak itu ya, suasana di rumah lah guys, apapun itu. Eits, halo bos, ini kakak gua nih guys, Baharudin Sudarmawan Putra. Sekitar 20 meter dari pantai guys, depan rumahnya guys. Seberangnya Pulau Seram. Wah, yang keriting ini adalah ponakan gue guys, Rizka. Oke guys, untuk episode pertama ini cukup sampai di sini dulu ya videonya guys. Di episode berikutnya saya akan bercerita tentang berlebaran di Ambon guys, salat id di kampung. Oke guys, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan mensubscribe
dan tombol loncengnya jangan lupa dibunyikan guys. Ting tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.